Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Bikin heboh publik. Istri Shin Tae-yong tiba di Indonesia untuk urusan penting ini. Apa sebenarnya? Sebelumnya, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Muchamad Iriawan sempat menyinggung soal perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih tim nasional. Timnas Indonesia. Rumor tersebut lantas terdengar kencang di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Bahkan isu itu sudah sampai ke telinga keluarga Shin Tae-yong di Korea Selatan. Ya, pihak keluarga Shin Tae-yong diketahui sudah mengetahui ada isu bahwa PSSI berniat untuk memperpanjang pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut. Menanggapi hal tersebut, istri Shin Tae-yong, Chai Yeol, pun dikabarkan akan langsung terbang ke Indonesia. Kabar itu diketahui dari anak Shin Tae-yong, yakni Shin Ja-hyuk. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan, Ja-hyuk mengatakan bahwa saat ini grup keluarganya sepi. Sebab ibunya berniat untuk mendatangi Shin Tae-yong di Indonesia. Lalu kakaknya Shin Ja-won pun tengah sibuk. Jadi, Shin Ja-hyuk mengaku grup keluarganya saat ini terlihat sepi. Kendati demikian, sebelumnya istri Shin Tae-yong sudah membagikan artikel mengenai kabar PSSI yang berniat memperpanjang kontrak berusia 51 tahun tersebut di grup keluarga. Jadi dari situlah Shin Ja-hyuk mengenai kabar soal perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Banyak artikel hari ini soal perpanjangan kontrak Shin Tae-yong di grup keluarga. Iu saya mengunggah tautan mengenai artikel pembaruan kontrak ayah, ungkap Shin Ja-hyuk melansir dari SportsGay, Jumat 30 September 2022. Ibu juga berangkat ke Indonesia untuk bertemu dengan ayah dan sepertinya kakak saya pun tengah sibuk, jadi grup keluarga saat ini sepi, tambahnya. Sejauh ini saya belum mendengar apa-apa, jadi menurut saya harus menelepon dan bertanya, lanjut anak Shin Tae-yong tersebut.